Alhamdulillah. Alhamdulillah alladzi nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, puji serta syukur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk serta ilmu alhamdulillah kita sampai saat ini masih diberi berbagai anugerah kenikmatan, terutama kenikmatan iman dan Islam yang disertai dengan kesehatan sehingga kita alhamdulillah bisa melakukan berbagai aktivitas, terutama kita di saat ini kita bisa melangkahkan kaki demi memenuhi utama Allah Subhanahu wa Ta'ala melewati sholat Jumat. Oleh karena itu kita berharap semoga ibadah kita yang senantiasa kita lakukan, yang kita lakukan dan yang akan kita lakukan, semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan semoga menjadikan bagian daripada investasi amal yang kita untuk kita setelah kehidupan ini. Salawat beserta salam semoga senantiasa Allah melimpah curahkan kepada terbina kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabat, kepada tabi'in dan kepada seluruh umat yang sama-sama ikhtiar terhadap syariat yang dibawanya. Mudah-mudahan termasuk kita diakui sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang jemaah rahimakumullah yang sama-sama mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana biasa waktu senantiasa mengingatkan dan mengajak kepada dirinya sendiri dan kepada ahli yang sama-sama hadir masalah kita sama-sama untuk senantiasa meningkatkan kualitas dan kuantitas keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar senantiasa kita di dalam menjalankan kehidupan ini betul-betul berada dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berada dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan berada dalam senantiasa mikirkan kenikmatan di dalam kehidupan ini, karena hanya iman dan takwa itulah yang senantiasa kita dapat merasakan hidup ini adalah iman, merasakan nyaman, nikmat, dan tenang. Oleh karena itu, kita di dalam kehidupan ini tidak dikasari dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan senantiasa kehidupan ini merasa sesak, merasa senantiasa tidak ada arti di dalam kehidupan ini. Oleh karena itu, hadirin sidang jemaah rahimakumullah, adalah hanya iman dan takwa itulah yang senantiasa setiap Allah, setiap orang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menuju kepada kesuksesan, baik sukses dirinya ataupun sukses jayanya. Hadirin sidang jemaah rahimakumullah yang sama-sama mengharapkan ridho dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap insan senantiasa Allah perintahkan untuk berhasabah, karena muhasabah adalah bagian dari ada untuk meningkatkan kualitas di dalam kehidupan seseorang, dan begitu pula di dalam kehidupan bermasyarakat, di dalam kehidupan berorganisasi pun dalam perusahaan pun harus senantiasa mengevaluasikan diri. Muhasabah adalah bagian daripada mengevaluasikan di dalam kehidupan setiap perusahaan. Mungkin dalam satu tahun satu kali senantiasa berevaluasi maju atau mundur perusahaan itu, dan kehidupan pun harus seperti itu. Maju tiba dalam kehidupan ini amalnya kita berkurang atau bertambah. Oleh karena itu maka pantas Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada kita di dalam surat Al-Qasas, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Kita di dalam ayat tersebut setelah kita beriman, yang sebut iman semuanya sudah mampu adalah tasdiqu bil qawli wa iqrarun bil lisan wa amalan bil lisan.
Ternyata di situ ada tiga hal yang kita harus penuhi. Yang pertama, tasdik, membenarkan sepenuh hati, kemudian mengucapkan melalui lisan dan membuktikan dengan anggota badan. Dengan perbuatan kita lakukan dikala kita iman kepada Allah, kita lakukan dikala kita iman kepada Rasulullah. Maka dikala kita iman kepada Allah, cinta kepada Allah, mengambil cinta kepada Allah, tetapi kewajibannya, hak-haknya Allah kita abaikan, maka ternyata keimanan kita belum sempurna di hadapan Allah. Barulah yang disampaikan pasti saja. Oleh karena itu, hadirin sidang jemaah yang mohon terutama adalah iman terhadap Allah melalui perbuatan, melalui dengan ucap dan perbuatan, sehingga betul-betul dari keimanan itu adalah kita akan senantiasa mendapatkan bimbingan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang tua pun tidak akan merasa tersinggung dengan perbuatan kita. Kenapa? Karena kita, perbuatan kita, ucapan kita senantiasa didasari dengan keimanan. Perusahaanku di mana kita bekerja tidak akan merasa tersinggung daripada sikap dan ucapan kita karena didasari dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga betul-betul jika kita sudah beriman, maka kita dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, ittisal wa billah wa inna lahu, melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi semua apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya adalah kita apa yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus senantiasa menikmati dan bersyukuri atas takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jikalau seseorang tidak bersyukur takdir Allah, maka senantiasa hidupnya itu tidak akan nyaman, tidak akan tenang dalam kehidupannya. Baik itu di dalam misalnya di mana dia beraktivitas ataupun di rumah tangga pun seperti itu. Maka kenapa ada orang yang takut rumah tangga yang hancur? Karena dia tidak bersyukur dan dia tidak iman dan takwa terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak menjalankan perintah Allah sebagaimana Allah menganjurkannya kepada kita. Kemudian setelah iman, kemudian takwa, keluarkan bernaf sunnah pada dan berbuat. Dan telah kalian memperhatikan apa yang telah kalian berbuat di hari esok. Maksudnya adalah apa yang telah kita lakukan hari ini adalah menjadikan satu berkat, menjadikan contoh bagi anak kita, menjadikan suri tauladan bagi anak kita, menjadikan suri tauladan bagi orang-orang yang menjadi tanggung jawab kita. Sehingga pantas walaupun bermaksudnya terhadap diri, bagaimana kita bersikap terhadap mentua, apakah sikap diri kita terhadap mentua masih ada pemisahan bahwa itu adalah orang tua istri, bukan orang tua kita seorang. Dan jika ada pemisahan-pemisahan seperti itu, berarti kita perlu berdia daripada orang yang betul-betul sempurna untuk iman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian dikala kita juga melakukan kewajiban takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui pekerjaan-pekerjaan kita, profesi-profesi kita, maka dikala kita merasa dikala ganti hari demi hari, kemudian senantiasa datangnya pagi hari, senantiasa turun sudah waktunya kerja lagi, tapi kita harus rasa syukur. Alhamdulillah ya Allah, pada saat ini saya masih diberikan kesempatan untuk melakukan yang terbaik bagi saya dan keluarga. Kemudian kurangannya adalah bentuk agama mulia. Harus senantiasa bersyukur. Maka di kalangan orang yang beriman dan bertakwa, maka di kala ada kesempatan yang Allah anugerahkan kepada setiap waktu, setiap saat, bukan jadi keluhan, bukan jadi hutan, tetapi adalah jadi rasa syukur. Karena itu adalah merupakan kepercayaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertanggungjawab semua perjalanan tertanamkan pada diri kita. Kenapa orang yang sampai saat ini masih ada orang yang tidak takut untuk memperkosa hak orang lain? Kenapa? Karena tidak mampu untuk melaksanakan ayat itu. Tetapi dikala orang tersebut atau setiap orang atau orang beriman melaksanakan ayat tersebut, maka takut, sehingga dia akan berpikir apa yang saya bilang bisa lakukan hari ini untuk kenangan yang terbaik bagi saudara saya, bagi teman-teman saya, bagi orang-orang yang disamping saya, sehingga mereka akan berpikir dari situ. Oleh karena itu hari ini sedang cuma dimanfaatkan
yang sama-sama mengharapkan ridho daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah beriman kepada Allah, kita sudah bertakwa kepada Allah, kita sudah senantiasa memperhatikan apa yang telah kita lakukan, penuh dengan kenikmatan, penuh dengan keikhlasan, sehingga di dalam kelakuan atau di dalam melakukan satu pekerjaan tiada lain adalah Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita bahwa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah sebuah istinabah. Betul dengan keikhlasan. Orang yang ikhlas itu orang dia seperti apa? Orang yang dalam melakukan pekerjaannya itu adalah penuh dengan kesadaran, penuh dengan keinginan, dilatih selalu. Sampai karena itu dicari, dilatih dicari dan disyukuri. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengingatkan janganlah harta itu menjadikan titik utama untuk mencari daripada keberkahan hidup atau daripada penguasaan nafsu kita, tetapi adalah harta itu harus dijadikan sebagai alat untuk senantiasa menjadi jembatan terakhir daripada hidup yang Allah Subhanahu wa taala. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya untuk beribadah, hanya untuk beribadah. Oleh karena itu, supaya kegiatan kita di dalam kehidupan ini adalah supaya menjadikan nilai ibadah, maka yang pertama adalah kita harus tanamkan di dalam jiwa kita penuh betul-betul penuh dengan keikhlasan menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat selanjutnya adalah innallaha qadirun 'ala kulli. Sesungguhnya adalah Allah sangat maha mengetahui apa-apa yang telah kita Allah maha mengetahui niat kita apa itu ikhlas apa tidak, Allah lah yang mengetahui. Cuma dampaknya bagaimana terhadap diri kita, bagaimana terhadap kesehatan kita, bagaimana terhadap pikiran kita. Apakah memang pekerjaan itu menjadikan beban atau tidak, biar daripada pikiran. Kalau memang merasa belum atau merasa daripada berat, maka itu berkaitan dengan umur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita pada saat ini masih diberikan kesempatan untuk biasa memperbaiki diri kita, memperbaiki alamiah kita dari mulai dunia, kemudian memperbaiki alam kita sehingga kita menempati waktu-waktu adalah menjadi orang yang terbaik. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa setiap orang yang bahagia di hadapan Allah adalah orang yang senantiasa mengingat-ingat kebaikan orang lain, bukan mengingat-ingat kebaikan kita. Melupakan kejelekan orang lain adalah mengingat daripada diri. Oleh karena itu, hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, kita semua diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan keimanan yang sempurna, keimanan yang sebenar-benarnya, sehingga yang dapat kita rasakan betul-betul di iman Allah Subhanahu wa taala, sehingga di dalam kita, iman kita, takwa kita dirasakan oleh kita, maka mudah-mudahan orang lain akan merasakan atas bukti daripada keimanan dan kekuatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka menjadikan nyaman dan atas adanya kita. Barakallahu li wa lakum bi qira'ati wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikri. Wa taqabbalna minni wa minkum tilawatahu innahu huwas-sami'ul 'alim. Wa qulu rabbi wa taqabbalni wa alhamdulillah alhamdulillah inna asala rasulahu li kulli amrin haqqiyyu li alamin bi wa ta'ati dan syahida syahadat la ilaha illallah wa la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذين نبيا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم بارك لنا في تقواه وتعليمنا في كل مقام وذلك صلوا على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك لنا في تقواه وذلك اللهم اهدنا للمسلمين والمسلمات
والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم على أنفسهم اغفر لنا ذنوبنا وتب علينا وتب أمهاتنا وتب جسادنا وتب جميع علمنا وتب إخواننا وتب أخواتنا وتب مشتاقين من جميع ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan-nabiy. Ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima.